Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aragon SM. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi teman-teman perjalanan dari si Arif dan juga si Agung ya, yang dimana di video kemarin itu kita sudah memainkan game yang berjudul Terjebak di Alam Setan, yang dimana di situ rupanya rohnya si Arif ini keluar dari tubuhnya si Arif teman-temannya, dan dia tuh menjelajahi alam setan tersebut ya, kembali ke Desa Meraung, tempat baru juga, dan dikejar-kejar oleh para hantu ya teman-teman. Terutama saya agak surprise sedikit itu adalah ada hantu Skibidi Toilet ya mengejar si Arif ya, tetapi si Arif itu berhasil kembali lagi ke tubuhnya dengan selamat teman-teman. Dan ini adalah lanjutannya ya, yaitu adalah Eksperimen Jahanam, dan ini kayaknya udah game yang ke-9 deh teman-temannya. Panjang juga ya untuk perjalanan dari si Arif dan juga si Agung ini teman-teman, gamenya game yang 9 loh. Oke, langsung saja kita mulai ke bahasa Indonesia dan kita mainkan ya. Tapi ini volume gede dulu. Oke, kita mainkan saja. Tunggu sejenak. Loh, 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 loh. Siapa ngetuk-ngetuk? Agung mana, Agung? Oh, ini si Agung. Oh, kok kita nggak bisa lari? Wah, 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 wah. Loh, kita ngapain coba? Arif, Arif, Arif. Rip, bangun, Rip. Rip, bangun, Rip. Ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Ada yang pintu, Rip. Aduh, Arifnya masih tidur. Aduh, siapa teman-teman? Hop. Oh no. Loh, 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 kemana terus? Kita kemana teman-teman? Lah, ini kemana ini? Oh no. Oh no. Oh, masuk lagi, masuk lagi. Let's go, let's go. Oke. Yuk. Ini harusnya bisa buat ngadang mereka ya, biar nggak masuk. Oke, kita taruh ini ya. Di meja, kita ngadang begitu. Oh, kita ngelindungin si Arif. Lalu gimana? Lalu gimana caranya? Oh, didorong, teman-teman. Wah, menarik juga ya mekanismenya ya. Oke, semoga aja aman ya. Kali ini si Agung lagi ya yang bertahan teman-teman ya. Lalu, oh no. Aduh, agak jam-jam teman-teman. Oke, kita ke sini. Berat banget ini lemari. Oh no, si Agung dorong lemari sebesar itu, teman-teman. Ngapain sih mereka ngejar terus? Oh, udah diblokade. Oke, kita gerak lagi. Jalan keluarnya ya cuman ini ya. Jalan keluarnya ya cuman ini. Setelah itu kita ke pintu ya. Jalan keluarnya ke situ lagi, ke tempat ruangannya Arif, masuk ke dunia lain teman-teman ya. Oh, Arifnya udah bangun. Rip. Ternyata yang selama ini gua lihat cuma mimpi. Iya, Rip. Iya, lu, Rip. Gua kira lu mati suri. Gua kira lu mati suri, gak bisa bangun lagi. Waduh, si Agung cangkemnya, mulutnya ya. Oke. Soalnya kita saatnya kabur deh, teman-teman, sama si Arif ya. Ayo, Rip. Kabur, Rip. Kita kabur aja. Satu-satunya jalan yang bisa kita lewatin ya cuman pintu itu, Rip. Oh. Tapi Gung, di mimpi gua, kalau kita ke pintu itu, kita bakal masuk ke alam setan. Oke. Kalau ke sini memang ke dari video gameplaynya dari si Arif yang kemarin itu kita masuk ke dunia setan, teman-teman ya. Coba deh. Gung, serem, Gung. Jangan lewat pintu itu. Itu pintu alam setan, itu Gung. Pintu alam setan, Gung, kayak di mimpi gua. Lu aja kebanyakan tidur. Gak ada jalan lagi selain ini. Oke deh. Mau gak mau teman-teman. Nah beda ya sekarang ya. Lu ngapain? Oh, si Arifnya udah ngikutin.
Harus pakai hazmat ya. Hazmat. Emang ini tempat apaan sih? Pakai, wajib pakai hazmat. Hazmat itu apa? Baju pelindung. Coba deh. Baju pelindung kah? Tempat terlarang, teman-teman. Tapi di mana kita bisa nyari dapat hazmat? Baik lagi kah? Bukanya gimana? Teman. Oh, tiba-tiba udah masuk dong. Oke. Terus ngapain? Ini udah kayak laboratorium ini aja, teman-temannya. Terlarang aja yang kita masukin ini ya. Udah kayak bukan genrenya, genre hantu lagi nih jatuhnya. Oke. Kayaknya saya lihat sesuatu di kanan sini, kayaknya ada hantu. Kita juga nggak bisa masuk kanan kiri, teman-teman. Jadi ke depan. Oh, no, ada orang di depan. Apakah dia bakal mengejar kita? Oke, udah saya setting. Nah, sekarang kita udah bisa lari, teman-teman ini ya. Ya, kita deketin. Aduh, itu kayak sus orang depan itu. Ini kayaknya baju hazmat itu ya. Dokter gila kah? Bajunya, teman-teman? Siapa itu, Rip? Seingat gua yang punya suntikan seketika nah, itu kan si dokter gila. Iya, si dokter gila. Oh no. Lari, lari. Ayo cepetan, cepetan, cepetan. Oh no. Fokus itu ya. Aduh, kena. Oke, teman-teman, tadi saya sempat ngulang dulu ya untuk men-setting emulator saya, teman-teman, karena saya memakai emulator yang lain ya, teman-teman, atau yang baru ya. Jadi settingannya itu tadi tuh saya nggak bisa lari, teman-teman. Jadi harus menyesuaikan sama ini ya, analog ini ya, agar bisa lari, teman-teman ya. Tapi nggak tahu nih, ini kategorinya larinya cepet nggak sih? Kayaknya cepet ya. Dan semoga aja kita kali ini bisa kabur dari dia ya. Tapi kok jalannya lambat sekali ya? Itu dia. Oke, kita sudah sampai dengan si dokter gila ini ya. Siapa itu, Rip? Seingat gua ya. Ayo lari, lari. Nah. Aduh, duh. Kenapa kita nggak bisa nengkol, teman-teman? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sorry ya, miring jalannya ya. Nggak bisa ditarik, teman-teman, maksudnya. Nggak tahu nih kenapa nih. Ngebug kah? Nah, kita udah cepet nih larinya. Oke. Nah, ini baru bisa gerak lagi, teman-teman. Aneh sekali ya. Oke, nggak apa-apa. Tuh, ketahuan nggak ya? Oh, kita nyempet di lemari. Oke, harusnya udah pergi orangnya ya. Mbak. Nah, dia udah pergi. Ternyata emulator itu, tiap emulator yang kita pakai beda itu, settingannya berbeda juga, teman-teman ya. Jadi nggak mesti sama dengan emulator yang saya pakai dulu ya. Dan tadi sepertinya dokter gilanya itu berhasil ke laboratorium bawah, teman-teman ya. Jadi kita bakal kejar-kejaran sama dia sistemnya ya. Oh, ini kasihan banget nih orang ini. Dokter itu beneran gila. Temannya sendiri juga dibunuh. Astaga. Memang gila dokter itu. Oke. Aduh, ini passwordnya apa ini? Passwordnya apa lagi? Nah, mana gue tahu. Lalu ngapain? Kita nggak tahu passwordnya. Apakah pasien ini ada passwordnya gitu? Inikah orang ini ada sesuatu kah? Jangan-jangan ini kodenya ya? 612938. Oke. 612938. Oke aja. Moga aja bisa kebuka. 612398 kan? Bisa kebuka. 612938. What? Oh no. Lah lah lah. Apa yang terjadi? Kok salah ya teman-teman? Oh no, doggy. Doggy. Doggy.
Oh no. Lah 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 lah. Aku Aduh. bukan hantu. Aku bukan hantu, aku hologram. Aku hologram yang mengawasi area ini. Aku bisa berubah bentuk sesukaku. Oh, hologram, teman-teman. Ayo ikut aku. Kalian akan melihat Kalian sesuatu. akan melihat sesuatu. Memang sengaja disalahin. Pantesan kok saya salah dari tadi. Tiga kali saya salah, teman-teman, kodenya. Oh no, kuyang, kuyang. Lari, lari, lari. Bang, aduh. Oke, kita langsung lari aja. Nggak usah lihat ke belakang. Karena itu ada kuyang, kuyang, teman-teman. Ayo, gerak. Aduh. Hati-hati aja. Ih. Nah. Oke, itu dia hologramnya. Ini dia hologramnya, teman-teman. Area ini dikuasai oleh dokter gila. Dia melakukan percobaan ilegal. Dia melakukan percobaan ilegal. Menciptakan monster-monster yang menakutkan. Monster-monster yang menakutkan. Monster apakah itu? Oke, kita udah masuk nih, teman-teman. Lalu ngapain? Hologram ngapain? Oke, oh, semuanya ada kamera dan itu angkot yang telah dibakar oleh si Orgil ya, teman-teman ya. Terus kita ngapain coba? Kita ngapain di sini? Hologram ngapain kita? Buka sesuatu kah? Oh iya. Ternyata kita selama ini diawasin. Oh, ada cam 03. Oke. Room 5. Tempatnya si Arif ya ini ya. Oke, lantai basement. Basement. Oke. Oh, ini area kita juga dong. Ada. Astaga. Oke, apa emang harus ngikutin ini terus kita, teman-teman? Oke, udah cukup. Lalu ngapain? Harus ngapain lagi? Loh. Oke, kita ke sana. Ganti kamera. Oke, situ kah? Oh, dia bawa soal. Oh, bawa orgil ya? Oh, orgilnya ditangkep teman-teman sama dia. Orgilnya ditangkep. Aduh, dibawa ke itu juga lagi. Lalu ngapain? Oh. Oke, kita harus nunggu dia kah? Oke, saatnya kita lari kayaknya ya. Ayo, lari ke sana. Nah. Kok kita malah main kamera-kameraan, teman-teman? Oh, kita ke sana ya. Oh, kita mode kamera sekarang. Agak unik sih, teman-teman, jujur aja, tapi musingin beneran deh. Lah, kita di mana ya? Ayo, di mana kita? Oh, nabrak tembok. Nabrak tembok. Aduh, aduh. Pusing, teman-teman, seriusan. Gak terbiasa ya main angle kayak gini ya. Nah, ini kan kita cuma muter-muter aja. Awas. Oh, gak bisa disensor kah ini Yusan. Oke, cuma muter-muter aja teman-teman kita. Aduh. Bro, kesanaan. Astaga, si Dodol. Kesini ya, kita yang ngikutin kamera ya.
Gila, ini kamar mayat apa gudang mayat? Aduh, aduh. Oh no. Ayo sini, Agung. Lari, Agung. Oh, sana ke sana, seberang sana, seberang sana. Ayo cepetan. Nah, udah mulai. Lari, lari. Ih. Lari, lari, lari. Oh no. Oh no. Oh, sorry banget kalau kalian pusing ya, teman-teman ya. Ayo cepetan, cepetan. Astaga, masih ngejar dong dia. Loh, kita lari kemana? Lari kemana coba? Ayo. Hati-hati. Sini kah? Ah, enggak, bukan, bukan. Oh no, ketangkep. Hampir, hampir. Ih. Sebentar, teman-teman. Kita larinya kemana coba? Ayo, larinya kemana coba? Ih. Oh, ke situ. Sana, ke sana. Oke. Oke. Oh, kesana lagi teman-teman. Tuh, 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 tuh. Jangan-jangan ini okay. Eksperimennya itu. Itu apa yang ada di dalam kaca? Eksperimen. Ya kan gua pernah lihat monster toilet gini. Berarti mimpi gua beneran nyata. Tuh kan, si Arif juga kayaknya memang beneran juga deh temen ronya ya. Hantu skibidi-bidi. Lah, kita kemana coba? Oke. Sebentar, sebentar. Ayo, kemana kita larinya? Oke. Oh, udah nyampe dia. Udah nyampe, teman-teman. Hologramnya kayaknya baik deh sama kita. Oh, ketahuan kita. Oh no. Oh no, hantu skibidi-bidi di toilet. Akhirnya udah gak webcam lagi. Lalu kayak mana? Oh no. Oh no. Harus lari kemana, teman-teman? Aduh, aduh. Gak tahu kita harus lari kemana ya. Wah, wah, hantu skibidi-bidi di toilet ngejar kita. Bukan, bukan, bukan ke situ. Bukan ke sini. Oh, ke sini. Ke atas kah? Really? Aduh, aduh. Gak tahu ya, gak tahu ya. Kita tiba-tiba udah di atas nih. Aduh, aduh. Gocek aja, gocek aja. Oke, oke. Sini kah? Bukan, teman-teman. Lo lo lo. Lo 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 lo. Oke, kita gerak lagi aja. Bukan situ. Oh, kayaknya kita salah deh. Oh iya, benar-benar ke sini. Ke atas nggak bisa, teman-teman. Jadi kita kesini lagi. Agak musingin juga ya tapi ya gamenya ya, jujur aja. Kita ke atas deh. Paling atas berarti. Akhirnya ya kita terbebas dari kamera. Kamera kematian. Ini berarti. Wah, tiba-tiba kita udah di atas. Ini patung apa ini? Ayo cepetan, cepetan. Kita harus keluar hidup-hidup. Oh no. Bukan ke situ jalannya, berarti ke bawah. Arif. Arifnya, teman-teman. Hei, ini. Ini, Arif. Nah.
Arifnya nyangkut. Oke, kita harus mandu si Arif juga, teman-teman. Jangan sampai nyangkut. Sini kah jalannya? Bukan. Sini kah? Kan juga. Lalu harus ngapain di sini? Tunggu sejenak. Tiba-tiba kita udah keluar, teman-teman. Wah, bangunan ini besar sekali. Oh no. Oh no. Ah, ini bangunan yang itu. Yang kita lewatin. Terus kemana coba? Ayo Arif, teman-teman. Arif juga udah sembuh ya. Alhamdulillah, teman-teman. Ada truk, ada truk. Eh, truk. Tolong aku, truk. Truk. Apakah kita bisa minta tolong sama dia, teman-teman? Lari ke sini kah? Oh iya, ke sini. Nah, bersambung. Kita kabur pakai truk, teman-teman ya. Oh. Bersambung. Dan lanjutnya nanti di dendam nenek kanibal, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Berawal dari kita masuk ke rumah sakit, dan ternyata rumah sakit yang kita kunjung itu adalah rumah sakit jiwa ya, teman-teman. Yang dimana ternyata di bawahnya itu, atau di basementnya itu, ada tempat laboratorium terlarang, teman-teman, ya, atau eksperimen jahanam ya, yang dilakukan oleh dokter gila tersebut, teman-teman, dengan orang-orang ya. Dan saya juga nggak tahu apakah mereka itu dibuat menjadi hantu skibidi toilet itu, mungkin saja ya. Orang gila itu juga mungkin nasibnya sama, teman-teman. Bakal jadiin hantu skibidi toilet. Dan untungnya kita, si Arif dan si Agung ini agak dibantu sama hologram ya, yang ada di situ ya. Yang dia tuh rupanya tuh bisa berubah-berubah bentuk, teman-teman. Dan ternyata kayaknya baik si hologram tersebut ya. Nah, kita berhasil keluar, teman-teman, dari rumah sakit tersebut. Melalui jalan-jalan yang agak berliku-liku. Dan akhirnya kita bertemu dengan sebuah truk. Tetapi kayaknya kita nggak izin deh sama truk ya. Kita langsung naik aja ke truknya, teman-teman. Dan kabur dari tempat jahanam ini ya, sesuai gamenya ya, teman-teman ya. Sangat mantap sekali untuk gameplaynya, meskipun agak membingungkan, jujur aja untuk saya ya, agak membingungkan juga untuk saya, dan juga mekanik barunya itu adalah kameranya itu juga, teman-teman, agak belum terbiasa aja ya saya ya, jadi agak sedikit bingung, tapi mantap sekali untuk Bang Ciukom ini ya, sangat kreatif sekali pokoknya ya, the best. Dan oke, mungkin itu aja perjalanan dari si Arif dan juga si Agung ya, teman-teman. Jadi kita bakal lanjut lagi ke Dendam Nenek Kanibal, tapi di hari esok ya kita bikin videonya. Kalau kalian suka dengan gameplaynya Bang Aragon SM, kalian bisa bantu saya, teman-teman, support channel saya, Aragon SM. Tinggalkan komentar di bawah dan tentunya like di bawah ya. Kita akan ketemu lagi di next video ya. Semakin menarik juga, dan untungnya si Arif sudah sembuh, mantap. Bye-bye, teman-teman. Bye-bye.